Kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam bentuk sedekah, ya, itu paling besar pahalanya. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, baik itu makanan, minuman, ya, saya dengar ada teman-teman di sini partisipasi membantu saudaranya yang sedang kena banjir, bersihkan rumahnya. Apa saja kegiatan yang kita lakukan, insya Allah termasuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini, maka semua itu akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abi Syaibah, ya, Ibn Abi Syaibah, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, yaitu yaumal jum'ah. Sadaqah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat. Sadaqah akan dilipat gandakan di hari Jumat, dan makna sadaqah adalah semuanya, tidak terkecuali. Apapun yang kita keluarkan, bahkan kita tahu dalam hadis yang lain dikatakan, senyum dengan muslim pun sedekah. Membantu seorang muslim menaikkan barangnya, ketunggangannya, kita naikkan kreseknya atau belanjaannya ke mobilnya, sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, sedekah. Melarang dari kemungkaran, sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, engkau meletakkan sepotong makan